Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللَّهُ أَكْبَر. Tapi kok dua setengah? Setengah mati. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Allahu Akbar. Itulah syariat dan rukun ibadah umat Islam yang seringkali dipertanyakan, dicemooh, bahkan dihina oleh para pendeta dan para apologetnya. Ketika umat Islam menyembah dan beribadah kepada Rabb-nya, setiap yang diucapkannya justru adalah firman Allah yang Maha Esa yang tercatat di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sehingga dari kalangan umat manusia, baik itu dari kalangan musyrikin maupun dari kalangan ateis, mereka merasa yakin bahwasanya syariat serta tata cara ibadah yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh jemaah yang ada secara seragam dengan memuji Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, itulah kenapa jemaat umat Islam pada akhirnya selalu bertambah dengan sendirinya lalu dibandingkan dengan syariat ibadah umat sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Sahabat-sahabat official, kita tidak perlu lagi untuk ragu terhadap agama Islam, mulai dari tata cara ibadahnya dan segala hal yang terkecil sekalipun dalam aktivitas kehidupan kita, baik dari dalam diri dan dari luar manusia, sudah Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita semua, sehingga tidak perlu lagi kita kebingungan bagaimana tata cara beribadah untuk menyembah Allah yang Esa. Sebagaimana umat sebelah yang masih kebingungan seperti apa dan masih bertanya serta bertentangan satu sama lain tentang syariat tata cara ibadah mereka harus seperti apa. Kalau kita tidak pakai lagu itu dengan teks yang sama, kita bikin dunia agama, Kristus datang. Boleh juga kan? Boleh juga kan? Tapi itu adalah musik lebih biblical karena anugerah turun dari Tuhan. Indah kan? Hal-hal nyanyi nambah nambah suci suci suci. Tam tam tim tim tam tam. Sekarang dengar ya. Waktu dia nambah suci suci semua. Nah. Sekali lagi dengar, bassnya bagaimana dibandingkan dengan sopranonya, coba. Ya, sudah berhenti ya, berhenti. Lalu, tam tam, tim tim, tam. Yang satu, tam tam, apa? Tam tam tam. Mulai dari do ya, pisahnya menjadi so sama so ya. Do ini unison ya, sama ya. Tapi setelah kalimat itu selesai, satu di langit, satu di bumi. Coba, sekali lagi. Ya, apa itu artinya? Waktu saya menyembah, oh Tuhan yang Maha Suci, begitu suci,
suci, suci. Kita sudah meningkat kepada berbakti kepada Tuhan di situ, dan kita sadar kita begitu rendah di bumi. Melodi, ritma, harmoni, bentuk, ini semua adalah unsur-unsur yang penting. Nah, ritma yang merangsang kevitalan dari kedagingan dan nafsu itu tidak bisa dipakai. Ya. Dan nada dan melodi yang tidak menenangkan jiwa, tidak menggairahkan rohani, tidak bisa dipakai. Semua musik yang baik itu selain teksnya biblical adalah sesuainya teks dengan melodi yang menggairahkan. Lift up the spirit. Di dalam 10 kota yang saya pimpin kebangun rohani KKR Natal ini tahun, saya terus memakai ini satu oktav. Handel mengerti di tempat paling tinggi mulia bagi Allah, di bumi sejahtera untuk manusia. Ini dua kalimat berdasar Natal. Jadi manusia ke atas tak mungkin, tapi dari Tuhan anugerah turun mungkin. Maka Handel menulis ini dari anugerah dunia. Dunia gemar. Nah, jadi itulah syariat peribadatan yang diajarkan oleh Pendeta Stephen Tong. Begitu rumit dan sulit sekali ya, bahwa syariat ibadah mereka menggunakan alat musik, dan itu pun harus dengan nada-nada yang tepat untuk memuji Tuhan mereka. Tapi bagaimana dengan syariat-syariat ibadah yang dilakukan oleh gereja-gereja yang lainnya, yang kami berikan contohnya misalnya seperti ini ya, sebagai pelajaran untuk pengetahuan dan pembanding bagi kita. Dan apakah Pendeta Stephen Tong setuju dengan syariat musik dari ibadah gereja pendeta-pendeta yang lainnya? Lagu kayak begini tidak dipakai. Lalu kita bikin sendiri. Suci, suci, suci. Nah, itulah musik yang sekarang dipakai. Seenak-enak mungkin. Kelihatan enak. Kalau nyanyi di sini, aduh seneng loh. Loh, ya itu yang kurang musik loh. Tapi lagi. Karena musik yang agung ada dalilnya. Karena musik yang agung ada dalilnya. Ada dalilnya. Saya kira Billy mengerti lebih banyak dari saya, tapi ekspresi saya lebih hebat dari dia. Jadi saya ngomong gini, you langsung mengerti. Betul enggak? Itu musik yang agung, itu ada dalilnya. Bukan tidak apa. Handel menulis, the crooked straight. Waktu Handel tulis, the crooked straight. Haha, coba. Tahu enggak? Itu, coba akornya. The crooked straight. Dengar ya, waktu crook, dia punya akornya sangat jelek. Analyze score. Kenapa? And the glory of the Lord. Tiga pukulan. Kenapa? And the glory of the Lord. Tiga pukulan. Kenapa? Itu kemuliaan Allah, Allah Tritunggal. Maka pakai tiga. Wah, ternyata itu ditolak oleh Pendeta Stephen Tong ya. Ternyata rumit sekali ya. Tapi kami mencoba untuk mendengarkan dari tiga pukulan dan arahan irama yang diajarkan oleh Pendeta Stephen Tong ini. Kenapa? And the glory of the Lord. Tiga pukulan, kenapa? And the glory of the Lord. Tiga pukulan, kenapa? Itu kemuliaan Allah, Allah Tritunggal, maka pakai tiga. Mungkin ibadah seperti yang dia maksud, kami berikan tiga contohnya sekaligus ya. Mungkin salah satunya ada yang benar menurut pendeta ya. Nah, jemaat Kristen, silahkan kalian boleh ikut berkomentar manakah ibadah yang benar menurut iman kalian di kolom komentar video ini nanti ya.
ini. Yesus bilang, ada antara satu kamu melawan aku, menjual aku. Apakah itu saya? Apakah itu saya? Berapa kali? 11. Apakah itu saya? Apakah itu saya? Berapa kali? 11. Karena apa? Yudas tidak berani tanya. Setelah selesai 11, baru Yudas itu, apakah itu saya, guru, bukan Tuhan? Karena dia tidak pernah ngaku Yesus Tuhan kok. Cuma guru toh. Jadi Bach menulis 11 kali, bukan 12. Ya begitu tepat mengerti firman. Firman masuk ke musik, nah musik itu begitu bertanggung jawab. Sekarang yang baik-baik dikucangkan puntung rokok yang dimakan-makan. Mengapa patung bedung sengit melawan musik-musik yang jelek? Memang you give the best to the Lord. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Patutlah Tuhan mendapat yang terbaik. Kalau patut, kenapa kasih puntung rokok sama dia? Maka kita mendirikan oratorium selesai, bikin konser. Bukan supaya kita terkenal, tapi kita membawa seluruh bangsa, seluruh generasi ini kembali kepada musik yang benar. Seperti kita mendirikan sekolah teologi reform, kembalikan firman yang benar, firman yang paling baik, filsafat yang paling baik, musik yang paling baik, seni yang paling baik untuk kemuliaan Tuhan. Ternyata ribet sekali ya, dan rumit sekali untuk menjadi Kristen. Bahkan untuk menyembah Tuhannya saja harus menggunakan syariat musik yang paling baik untuk kemuliaan Yesus. Nah, inilah musik yang terbaik. Karena yang terbaik katanya semua pendeta itu berasal dari Roh Kudus. Berikut ini pendeta dan pendeti yang langsung tampil dan pastinya benar menurut pemahaman mereka. Huele amor en el caranazo, que la 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 la. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Waduh, ternyata tidak ada yang benar ya. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Jika ingin meniru ibadah Yesus, maka bersujudlah sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus dan para nabi terdahulu. Dan sekarang syariat itu dilanjutkan oleh umat Islam. Itulah sebenar-benarnya cara beribadah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.